Cermin-cermin, katakan siapa yang paling cantik? Jadi yang ini adalah seri cermin gel. Karena hari ini kita bahas semua tentang cermin, jadi saya masukkan aja juga cermin yang sedang viral satu ini, namanya cermin jewel. Nah, cermin jewel ini memang unik ya. Jadi ini kita udah rembuk, udah bahas dari 2 tahun yang lalu bahkan. Jadi kita kayak mencari tahu gimana sih kita bisa kombinasikan cermin yang memang pantulannya sudah bagus, bersih, kemudian kita campurkan dengan sinar dari Swarovski sampai keluarlah produk satu ini. Kalau kena cahaya itu pantulannya itu ada beberapa warna, ada warna rainbow. Kemudian yang ini memang dia lebih ke rose gold ya, warnanya agak rose gold. Jadi uniknya dari cermin satu ini, saya cuman bukan cuman mau ada efek Swarovski-nya yang berkilau tadi, tapi saya juga menambahkan sedikit teknologi di dalamnya. Jadi saya menambahkan switch. Jadi kalau cermin satu ini, kalau kita sentuh, maka dia akan nyala. Kalau kita mau matikan juga kita tinggal sentuh. Sensor, jadi dia sensor touch kita ya. Tinggal disentuh bagian ini. Tentu saja kita butuh aliran listrik ya, di dekat daerah sini ya. Nah, selain dari warna ini, ada juga warna yang lebih netral. Dimana ada orang yang, di rumah saya kan bukan cuma saya ya, ada cowoknya juga ya, ada suami ya, misalnya ada pasangan dan lain-lain. Saya butuh warna yang lebih netral, jangan yang pink-pink begini deh. Oke, jadi kita juga launch cermin yang warna Swarovski-nya ini lebih netral ya. Jadi dia lebih ke warna, kalau kita sebut biasanya warna AB. Jadi dia ada rainbow-nya, ada dari sini kita nampaknya kayak hijau, dari sini kita nampaknya kayak putih, kayak biru gitu ya, jadi rainbow. Jadi dia lebih ke warna rainbow AB. Jadi efeknya itu adalah dia kayak silver. Tetap cara kerjanya sama, teknologinya itu kita pakai sentuh, maka dia akan nyala. Nah, sekarang selain cermin yang viral ini, dua ini, ada juga cermin yang sedang sangat viral, namanya cermin selebgram. Jadi memang banyak yang kalau mau mereview produk skincare, produk apa ya, si selebgram senang menggunakan cermin yang ada lampunya sehingga memantulkan lebih ini ya, memantulkan cahaya lebih terang ya, sehingga wajahnya juga lebih terang. Kita coba praktekkan ya lampunya. Jadi lampunya itu juga ada beberapa pilihan. Lampunya itu kita saklarnya itu switchnya itu sudah sangat lembut ya. Dia bentuknya kayak tombol-tombol kecil, jadi kita letakkan di bagian bawah. Jadi, nah ini cara hidupkannya. Kemudian selain warna yang ini, kita juga bisa pilih warna warm white. Kemudian ada juga yang putih ya. Putih. Kemudian ini kita bisa redupkan kalau memang keterangan ya. Terlalu terang kita bisa redupkan. Kemudian kita juga bisa menambahkan terangnya, nampak ya. Nah, jadi ini produk yang sedang viral ini ya. Ukurannya juga ukuran standar yang bisa diletakkan di atas meja rias, kemudian juga bisa diletakkan di kamar mandi, di wastafel ya. Kalau memang perlu ukuran lebih besar, maka itulah uniknya di Elite, kalian bisa custom. Saya pengen yang satu badan nih, ya udah custom. Nah, yang terakhir ini dia juga adalah ini ya yang sedang viral. Dia viralnya karena sebenarnya inilah yang pertama kita mengeluarkan produk yang switch dengan menggunakan tombol ini ya, yang tombol sentuh. Jadi juga desainnya lebih minimalis. Jadi ada lampu cahayanya itu nyalanya dari 2 lubang ini, tetapi yang samping ini semua tetap cermin. Kemudian dibalut dengan bingkai yang sangat minimalis warna gold. Kemudian ada tambahan satu lagi cermin selebgram juga, karena selain review skincare yang cuman di wajah ya,
banyak selebgram yang suka review tentang ini, pakaian, baju. Jadi ini adalah cermin, the whole body mirror. Jadi kalau kita memang yang suka foto OOTD, kemudian juga yang review pakaian, ini sangat cocok dengan produk yang satu ini. Kalau saya sambil selfie di sini, kelihatan banget jenjang banget. Jadi karena memang kemiringan dari cermin ini udah kita perhitungkan ya, sehingga nampaknya jenjang banget gitu ya. Uniknya cermin satu ini, kita nggak butuh aplikasi kayak kita ngebor dinding, kemudian kita tempelkan di dinding dan lain-lain. Tetapi yang satu ini malah kita bisa pindah semau kita dan butuh satu orang aja untuk memindahkan, karena nggak perlu diangkat-angkat, cuman perlu kita geser, karena kita ciptakan dengan menggunakan kita desain dengan menggunakan ada rodanya ya. Jadi kita tinggal geser di mana kita perlu gitu ya. Nah, yang cermin satu ini selain kita bisa pindah-pindah sendiri, nah ini kita sudah ini ya, yang ini kita sudah perhitungkan, ini kita bisa packing untuk ngirim ke seluruh Indonesia. Jadi kita bisa ngirim ke luar kota. Kemudian kalau misalnya pengen custom ya, keperluan saya itu memang harus ada harus ada lampunya seperti yang cermin viral yang sebelumnya itu, semua bisa di custom. Jadi tinggal langsung ya spot jari, langsung di chat aja admin kita, akan kita jelaskan tentang produk-produk yang saya review hari ini. Oke, jangan lupa bagi kalian yang belum like, subscribe, karena itu nggak bayar.